Dan dia benar ya? Tapi gigit enggak ya dia? Enggak. Masa sih? Kayak kucing rumahan aja. Iya biasa, cuma Bukan apa, jauh-jauh kita diempanin hewan mulu. Udah sehat kan bisa ngurus binatang? Tuh, buka binatangnya. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kenapa gak ikutan? Oh iya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ribet kata Yun tuh opening gue panjang banget. Kamu udah perjanjian. Apa? Minimalisir aja. Jadi hai gitu ya. Hai guys. Langsung aja. Okay. Hari ini kita mau bikin konten. Mumpung ada Riris ke Bandung nih, ada Yun Bandung lagi main. Katanya mau lihat kucing sama mau lihat ikan cupang. Mana? Di dalam sini. Si Meng. Mana? Ada namanya di dalam. Mau lihat. Kok enggak ada namanya sih? Anak belum aja kasih, baru lahir dikasih nama. Belum kasih nama. Ini kan sementara enggak dikasih. Oh iya juga ya. Mau lihat, berani enggak? Oh. Tapi ini mungkin kayak gini bisa-bisa ya sedikit-sedikit dikit lah ini. Mohon maaf nih Alset, ini kan baju baru. Ini baru dipakai ke rumah ini doang. Sengaja gue belum pakai kemana-mana untuk di rumah ini doang. Langsung hancur. Enggak. Nanti ya, gue jagain. Ya enggak apa-apa kalau misalnya ada asuransi sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ada itunya yang pasang badan. Atika. Oh iya benar juga. Ayo jangan pegang makanan kucing apa dulu nih. Kucing cakep kan kamu suka lucu. Kucing? Wah, suka banget. Kucing kan. Kita tutup matanya Tika yuk. Oh enggak. Dan dia benar ya? Tapi gigit enggak ya dia? Enggak. Masa sih? Kayak kucing rumahan aja. Enggak, paling pulang-pulang ya baret-baret. Paling jari putus satu enggak apa-apa lah ya masih dapat. Cuma doang. Sama siapa? Belum punya nama mereka. Jangan gitu. Udah siap-siap ngejar tau dia. Iya, udah siap. Aku punya pertanyaan, kenapa kupingnya panjang? Itu kuping. Gak apa-apa, ngajak main. Ini Siti kan gimana sih? Aku berani, aku tuh berani. Aku takut gara-gara dia takut. Enggak, tadi digigit tuh kan, digigit. Enggak, itu ngajak main kok. Enggak. Bapak ibu aja berani ini main. Baru kali ini kucing ngejar, biasanya iya kan ini rumbai makanya. Coba aku ya. Coba ya, Riri, Cis. Apa ya. Itu takut? Cis, kamu yakin? Enggak kok. Enggak. Bapak ibu aja main bareng. Itu rumbai-rumbai tanahnya. Oh my god, ayo lo bang, ayo lo bang. Tunggu, ngajak main dia. Aduh, tapi kalau dia kayak gitu kita biarin aja gigit. Aduh. Yang ini bandel, gue gak berani deh. Dia bukan bandel, dia aktif bun. Aktif bun. Si bayi. Coba cek gendong, cek gendong. Good job, Meng. Hebat. Do it again, oke? Okay? Lagi ya? Sekali lagi, oke? Okay? Tuh. Enggak, Sat. Penyerangnya kameramen salah orang. Kita pakai wacuk aja, bisa bocok sini. Kebangetan emang cewek. Ini jadi kucing apa? Masat, jangan kamu. Karakal namanya, Karies. Karakal. Kucing dari Afrika. Areng ya, artinya. Hah? Areng. Karakal. Areng. Lu jangan macam-macam. Aku ngumpet di balik aja. Saat ini pendatang baru di sini. Iya, ini singgah aja. Dari asalnya? Afrika. Oh. Ntar dikejar. Itu dulunya ngeliatin lagi atas bawah coba. Oh, Jun. Gua jauh-jauh dari
dari Bandung datang ke sini cuma buat dikerjain dong. Jauh-jauh dari Bandung. Jauh-jauh dari Jakarta. Udah siap-siap. Siap-siap gak siap? Tuh kan, Esat mah bantuin aku. Esat melindungi aku. Nih. Udah enggak, apa? Pegang coba kak. Gak gigit lu jinak. Gigit apaan? Kata tadi kameramen lu digigit. Itu kan ngajak main. Ini gak gigit ya tuh. Gak ada giginya. Sorry, ini gitu, perjalanan kita yang luar biasa ya guys. Dari Jakarta ke Bandung bisa. Bukan apa, jauh-jauh kita diempanin hewan mulu. Perasaan gue kalau sama harimau gue gak takut. Iya, sama kucing kecil gue gak berani. Coba yun. Icis, coba yun. Sama Esan mau masuk ke Mega. Mama you care, mama. Hati beta, hati baru. Mama you care. Kita lihat kucing-kucing yang bulunya tebel, yang ada-ada gitu. Ini juga tebel. Ini tebel. Ini nggak pesek, tapi ininya mancung banget ya. Iya. Telinganya mancung. Ini makanannya apa coba? Ini makanannya daging ayam. Mana wow. Oh, ayam suwir kayak di soto ya, Tik? Enggak. Nih. Makan, mulai makan. Makan. Makanannya taruh aja kertas di bawah. Nih. Enggak boleh lihat. Makanannya sama kayak Esan ya? Iya. Makanya mentah dia, yang mentah tuh. Gua jamin ini kalau ditebak lu kurus, Tik. Iya sih makanannya. Makanannya sama makanan yang lebih mahal daripada makanan gue. Enggak lah, ini murah, Mek. Kita mau terong. Apa motivasi Bapak Rashid memelihara kedua Meng ini? Aku kan pengennya koleksi semua jenis kucing liar, kucing hutan. Kan Jinora hamil nih, ini ntar anak-anaknya udah berusia. Lalu ini mereka dua di mana? Ini kan bukan punya aku, ini cuma main doang sih. Ini punya siapa? Bertamu. Ada punya teman. Oh. Jadi bertamu ya, aku nggak beli, nggak melihara. Sehari butuh makan berapa ratus ribu? Ini 100 ribu. Enggak. Maksudnya buat beli ini, kamu butuh duit berapa banyak buat? Paling sehari untuk doang sampai 50. Enggak, sehari 150 dikali 30. 4 juta setengah. Satu hewan. Dua ekor. Oh, berarti kali. Dua apa satu? Satu dapat 1,5 juta itu untuk dua kucing ini. Oh. Ukuran segini-gini ya. Enggak tahu kalau dewasa beda-beda. Kok ini ada bulunya naik sih, bulunya gimana ceritanya sih? Ini makanya enggak tahu karakter tuh uniknya gini. Jadi di ujung kucingnya. Kamu udah lihat belum sih? Di ujungnya ada rambut naik. Iya, ini. Biasanya kan kalau ada orang di alis kan. Kita gunting yuk. Jangan. Ini bukan alis, bulu ketek. Ini maksudnya kenapa pilih warna lampu merah nggak yang ungu lebam aja? Siapa tahu ada uang palsu bisa dicek. Enggak kak, ini tuh lampu infrared buat. Oh infrared. Hangat biar. Coba yuk gimana? Lalu tidur situ deh yuk. Dulunya cewek-cewek apa cowok-cowok? Ini cewek-cewek. Ini cuma lebih gede tuh. Kalau cewek-cewek digabung hati tuh suka gibah. Iya. Aku saranin kamu pisahin deh mereka. Pisahin ya? Suka gibah. Ya. Kayak aku matikan digabung suka gibah. Iya. Kalau dijual satu ini harganya berapa? Sekitar 150 juta. Berarti kalau dua 300. Iya. Ya 2,5 lah, beli 2 gitu enggak? Enggak dapat itu. Lebih gampang mah dibanding harimau. Iya. Lagi makan biji namanya. Muntah yang ada. Jauh-jauh ke sini kerjaannya masak untuk hewan. Salah urat. Sambil makan dipijitin gimana ceritanya? Salah urat. Di sini. Ngamut langsung. Gamut banget deh. Ntar gumoh dia. Udah bisa, dia enggak bisa ditentuin. Udah enggak mau. Enggak mau dia. Dia enggak mau gara-gara aku pijit ya. Oh, bisa aku tuh enak loh. Tapi dia harus di rumput atau tempat ini bisa? Bisa indoor, dia udah kayak kucing rumahan sih, udah domestik. Jadi bisa dipelihara dalam rumah gitu. Ya, sini kamu salah bantal ya? Rumah. Iya, salah tidur dia. Nih kan salah bantal, gue jendolan. Kok lo tau dia salah bantal sih? Lehernya tegang. Nih, tuh. Selanjutnya dia diem aja dikit dulu. Dia suka dikit itu. Dia seneng guys, jadi kalau kucing kakol gini dia memang suka ya. Dipijit lehernya. Kucing jakol. Tuh kan, ototnya tegang. Tuh, yang kaki ya? Ah iya bener. Capek-capek. Kok lo tau sih, Cis? Kamu tidak tahu terima kasih. Tuh dia senang tadi. Pare. Jadi sampai dia kayak dihakimi tadi makin ke pinggir. Biasanya kalau aku gemes cekek. Ya ampun.
Dan dia pasrah mukanya. Ini lucu banget mukanya. Film acting pura-pura pingsan tuh lihat nih. Cekek. Terus? Udah diem. Pasrah aja nih namanya. Pasrah. Ini yang namanya pasrah ya, Sar? Pasrah. Mukanya tuh. Tolong. Mukanya sendu langsung loh. Ada kukunya gak sih? Ada kukunya. Melihat tuh konten kamarnya. Kamar general dulu juga, kamar orang. Ini kamar untuk main siang-siang. Oke. Oh, ada. Kalau main siang di sini tuh. Di sini. Oh. Kalau malam ada lagi. Kembali ke kamar. Kembali ke kamar aja. Mau gendong itu. Gendong dong Yun. Oh iya. Ijul di belakang aja siap-siap kalau kabur. Iya. Kalau loncat. Baru pipi. Gini nih, bawahnya pegang gini. Jadi dia enggak sakit. Nyaman sih, bukan enggak sakit. Gitu, ayo hey guys. Yuk, bawa ke kamar kucing. Yeay. Gina kan? Aduh, kayaknya aku semakin bulat tekadku untuk mau bawa dia pulang. Iya, kalau Ibel kabur, udah. Kalau ini kabur, kucing lain yang suka. Kalau ini kabur, saya jatuh miskin, Pak. Enggak lah. Beli light order. Seorang ricis enggak lah. Ya, Pak. Kucing, mau dibeli ricis katanya, Pak? Enggak sih, belum gajian nih. Mau dibeli ricis? Berani? Enggak. Ikan paus aja dikejar kemarin, yang gede tuh. Enggak. Iya, bingung rasanya. Percaya. Oh, enggak biasa. Oh. Wow. Pokoknya sih. Om belajar gendong ya, Om. Bisa ya, Om? Belajar. Om enggak boleh takut, Om. Eh, sini belajar sama aku. Belajar sama aku. Oh, nah lo. Oh, iya mati gue. Makasih, Om. Meng. Tanya, Om. Aduh. Awas, hari mau. Caranya gini, Om. Ayo, Om, belajar sama aku, Om. Ayo, Om. Ayo, Om, Bapak lu. Ayo, Om. Nah, gitu ya. Iya, tuh. Kucing ini nggak ada apa-apanya. Biasanya apa tuh, ular? Nah, kalau ular, berani, ular. Oh, berani. Aku pernah nyetir mobil sama ular, Om. Ularnya mbak nyetir gitu? Enggak, aku nyetir. Ularnya di dashboard. Oh. Ularnya gede banget, Om. Oh, senang lihat ular. Ayo kita pulang. Mau pulangin, Pak. Ibu, sini, Ibu. Si Ibu kok dapat ada kamera pura-pura kabur, pura-pura mau di-shoot. Padahal apa next sih? Ini yang mau kerudung dulu. Iya, apa-apa ini. Bawahnya gendong. Bawahnya gendong. Aduh. Ini, maaf nanya ini pilih kasih gak sih? Kalau Esa sama Jinora gak ada yang gendong-gendong begini. Iya, dulu ibu gendong Esa pas kecil. Lagi kecil gendong Esa. Aduh, kamu diem ya, jangan nakal ya. Awas kalau nakal ya. Aduh, kayak gendong bayi ini digini-gini. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. Bawa ke kamar katanya. Aduh. Untung pakai masker, kalau nggak bersin-bersin nih. Iya, aku juga pakai masker. Aduh. Kamarnya aja lebih ini beda pada kamar kita, Bang. Yeah. Bu, gimana Bu perasaan Ibu si Aset bawa piaran baru lagi, Bu? Kayak di kantor jangan kurang ajar kok. Gimana Bu perasaannya? Bingung jadinya bilang nggak boleh? Nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Dibilang boleh juga sebetulnya, aduh, nggak belum boleh juga. Apa ini cita? Ibu pengen cita kan? Enggak, dia bilangnya mau cita. Tiba-tiba bawa ini, gimana coba? Gimana? Ah, surprise itu namanya. Surprise? Enggak dong, kan kalau kata ibu cita boleh ya cita belinya. Kok malah beli begini ya? Aduh, malah kan berantem nih. Oh, woy, gimana nih teman-teman? Iya, ibu berantem lagi sama Meng. Antara ibu dan anak malah enggak, bawa. Enggak, izinnya cinta. Kok tiba-tiba bawa beginian? Nah, itu gimana menurut kalian? Ini enggak dikasih izin tapi dia malah melanggar. Peraturannya malah dilanggar, gimana guys? Yaudah, kalau gitu kalau aku tiba-tiba ada cita boleh ya? Kandangnya juga belum siap. Iya, makanya itu enggak sih, enggak ada kandangnya, Yun. Iya, makanya kan, mungkin jadi kandang dulu, udah siap kandang baru binatangnya. Tuh, dengerin. Sekarang ini aja urusin itu dulu, Jinora dulu tuh. Tapi anak punya anak, urusin. Iya kan? Si Rupi juga lagi hamil kan? Tuh, urusin lagi hamil. Ada tiga yang hamil, Jinora, Rupi, sama Kira. Tuh, makanya. Jadi itu dulu, urus dulu. Itu udah beres, baru yang lain. Satu-satu, makanya jangan digabung. Apa-apa, mending sekalian, sekalian capek. Iya, Bu, bener sih, Bu. Iya, gimana sih, Bu, tuh? Terus bisa. Ini kadang-kadang gini ya, dia tuh ngasih makan binatang.
sampai lupa sampai sore gak makan, saya enggak. Sampai sore. Ibu kesel kan, jadinya sebel kan, ambil nasi, suapin aja udah, makan dulu. Langsung masuk kerja sih ibu, kalau kan aku langsung giniin aja. Makan gak mau makan. Daripada sakit kan, ya udah paksa. Kamu boleh memperhatikan yang lain, tapi perhatikan dulu dirimu sendiri. Nah, ini ada duluan, baru yang lain. Iya. Dia aja gak bisa ngurus diri sendiri, gimana mau ngurus hewan-hewan di lingkungannya. Ngurus dulu binatang, baru aku. Kebalik bu. Baik kamu. Harusnya diri sendiri dulu. Tuh. Biar fit badan, biar sehat. Udah sehat kan bisa ngurus binatang. Tuh. Bu kok biasanya ngurus binatang. Ini mah kalau nunjuk suka bener. Oh, no. Kirain binatang ke saya. Iya, sorry. Itu emang di situ, guys. Yes. Pesan-pesan untuk Alshad, perhatikan diri sendiri baru hewan gitu kan? Nah, iya, ini kadang-kadang ngurusin hewan, diri sendiri nggak diurus. Tuh, iya kan? Sampai lupa makan. Kadang-kadang lupa minum juga. Nggak ada ingetin sih kali. Iya, ada ingetin. Nggak ada ingetin. Gimana sih? Si bapak ikutan lagi. Ada pertengkaran om tadi di sini. Aku mencoba melerainya. Coba bapak sebagai kepala keluarga sini nggak? Iya, yang benar gimana sih? Alshad ini kalau udah ngurusin binatang, dia suka lupa sama dirinya sendiri. Gimana? Lupa makan. Tuh. Orang bisa nolong orang lain kalau belum bisa nolong dirinya. Berarti benar. Sama kan? Sama dengan ini. Kalau aja ya, kalau di pesawat, kalau ada darurat siapa dulu? Anak dulu ditolong atau kita dulu? Kita dulu. Kita dulu kan anaknya. Ada tali soalnya dia seneng tau. Ini bos besar. Itu yang aku tunggu dari kemarin. Bos besar, berani-berani. Itu yang aku tunggu dari kemarin. Kemarin pas datang aku nunggunya biar bapak disikat. Maaf ya om. Kok gak disikat? Jaga makanya. Gak sakit kan? Kumincir. Kumincir, sakit gak? Ya gak kena kulit. Iya gak kena kulit, gak sakit. Aman. Usyak, kalau sayang hewan berarti sayang diri sendiri dulu. Betul sekali. Daripada lupa-lupa makan, kalau alasan ngasih makan makanan hewan sekalian aja. Baru dari Yudh. Makanya kalau YouTube tuh Dentist Official Alshad Ahmad tonton, jangan tentang apa biasa yang ditonton apa COVID. Abis COVID wayang bapak wayang bapak. Bagus dong cinta tanah air. Iya sih hiburan cuma punya asal bapak selalu lihat. Oh iya bagus ya Dentist tonton nggak itu perkembangannya lihat. Kamu tuh ngapain tiba-tiba menyerang halo lulu 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 kita udah 28,4 ini 25 juta? Iya, jelas kalau dia emang usah dia. Iya. Gimana kan polisi bisa? Polisi yang punya disini pindahin kelasan. Nah gitu ya benar. Iya, kalau udah om yang ngomong kan aku gak bisa menolak. Ya udah aku pindahin deh subscriber. Makanya kan subscribe ya, saya menonton sambil subscribe biar pindah. Aku gak apa-apa kok. Oke. Amin ya, nambah subscriber. Amin. Iya dari 10% dari ini. Sama-sama. Jadi besar. Amin. Karena kalau misalnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Main lagi. Banyak. 5 kalau misalnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Main lagi. Kan harus menyatukan tali silaturahmi yang baik. Iya. Betul banget. Eh cepat. Ya teman-teman, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Nih ada teroris juga sih. Jangan CCTV dan teroris sudah banyak dia mas subscribernya. Mama you care. Yang harus yang di subscribe itu YouTube gue, Alshad Ahmad. Ya udahlah, aku mah kayak ikhlas. Udah ya ini sepertinya semakin. Iya, nggak usah ikhlas. Sini video. Bye.